Kenapa di episode ini gue suka sama Boruto? Agak lebih dewasa dibandingkan Boruto yang zaman dulu sih. Oke teman-teman, balik lagi barengan gue Ikram Afro. Sorry agak telat karena tadi gue ada kerjaan dulu. Seperti biasa gue bakal nge-review Boruto 219 yang baru aja keluar hari ini. Tanpa basa-basi langsung kita mulai, tapi jangan lupa bantu subscribe. Langsung aja kita mulai. Boruto 219 kembali. Oh, mode karmanya aktif lagi. Kayak gak ada sakit-sakitnya, mata kena cucuk anjir. Hahaha, dicengin. Bekas tanduk mau musikinya gak dibawa ya? So bijak lo. Nah kan, harus dibuat marah dulu masa baru on. Langsung cuk, langsung Sasuke. Ayo Amado mulai mikir. Hahaha, balik ke Konoha. Berkata Mado juga sih. Harus diakuin bekas Mado. Anjir, obrolan di atas Konoha nih. Di komiknya kumisnya hilang, di sini enggak. Berarti beneran salah gambar. Backsoundnya enak banget. Keren sih Sarada. Uchiha baik nih. Anjir. Gue seneng denger obrolan ini. Naruto aneh banget ya. Sih benar-benar sudah musnah. Hahaha.
Nah kan, keberlangkaran ya. Kasih koji belum loh. Delta ini bakal jadi sekutu kita nih. Masuk ke code nih, udah beda arc nih, udah beda arc-nya nih. Nami? Nah, kita masuk ke dimensinya Jigen. Backsoundnya baru ya, serem banget. Backsona. Oh kan. Ancaman baru. Betul. Lebih kuat dibandingkan Jigen. Dewa mati sama manusia. Woi, backsoundnya serem banget anjir. Yes, Sasuke juga. Naruto gak ada pingsan-pingsan aja. Nah, masuk ke dimensinya Jigen dong. Akhirnya banyak cerita soal code nih. Sumpah, stylenya code ini aneh banget pakaiannya. Dia harus ngelepas limited yang di palanya itu tuh. Gila, bisa-bisanya disegel ya. Dia punya agama baru dia nih. Ini arc baru guys, udah masuk cerita baru ya. Nah kan. Backsoundnya anjir serem banget.
kekuatan murni dong. Gue seneng loh kalau di dimensi ini suasana pertarungannya enak banget. Nanti dia tahu secara otomatis kalau musuhnya itu yang ngalahin Otsutsuki itu kayak mananya, otomatis masuk ke ingatan dia. Andre. Terbuka. Bukannya Naruto ini pingsan ya masuk rumah sakit setau gue ya? Beneran dong. Demo. Ya, keisi lagi lubangnya. Anjir, diinget dong kata-katanya. Anteng banget sumpah. ...80% kata dari Mama Shiki. Gue gak bisa banyak komen ya, karena video kali ini banyak informasinya. Katatsuki-sensei. Apa kau menyusahkannya apa sih, anjir?
Kurama kuncinya anjir, bukan Boruto. Si pinter, si pinter. Udah mikirin rating sekarang, Konohado TV lagi. Kekuatan Sakura aja belum banyak bertambah loh. Mereka ini cuma jadi pemeran tambahan doang, sumpah. Ada rasa nih. Merah. The plug Hinata ini. Tonteng, tonteng. Oh, masih karena kekuatan Boruto-nya kali ya. Masuk akal kok. Yap. Tindakan yang benar diambil oleh Shikamaru. Yap, benar. Kenapa di episode ini gue suka sama Boruto? Agak lebih dewasa dibandingkan Boruto yang zaman dulu sih. Matei. Ilmuwan, ilmuwan. Ya, Hinata kecil. Bisa-bisanya naik kereta duduk di atas. Gua pikir tambahan, tau-taunya mah cuman ending. Coba kita lihat di spoiler cerita selanjutnya udah masuk cerita inti atau filler. Dari sini ya. Oh, minggu depan masih cerita inti, rapat KG.
ngebahas bahwa QB udah nggak ada. Ini waktu yang tersisa yang dibahas di sini masih belum tahu nih, ngebahas sisa waktu Naruto kah atau waktu sampai si Kot datang untuk menyerang Konoha, kita juga masih belum tahu ya. Semoga masuk ke cerita inti, tapi menurut gue pribadi kalau ini udah agak terlalu dekat sama cerita inti. Kalau misalkan terlalu dekat, otomatis nanti kayak Black Clover dijeda terlalu jauh, apalagi komiknya kan lama ya, sebulan sekali. Menurut gue ini masih terlalu cepat. Dan mungkin ada beberapa filler sih gambaran gue gitu. Oke, okay. Gue Ikram Afro, terima kasih buat kalian udah nonton. See you and bye-bye.